Iya. Ini ukiran saya ini. Mirip muka saya dibikin sama dia. Wadaw. Aneh apa? Ketai, tagarai. Tagarai, wis ukiran kreatif banget nih. Coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang alhamdulillah bisa beli lagi kita di salah satu lapak sahabat tayang yang ada di Curug Tangerang atau Curug Kulon Tangerang. Tepatnya di lapaknya Kang Uus. Kita akan coba lihat beberapa koleksi beliau di sini karena saya rasa banyak yang baru-baru ini. Sudah lama kan kita enggak update di sini, pasti banyak yang baru yang coba kita akan update. Seperti tadi saya opening di sini nih. Tuh. Tiger Eye ukir. Nih yang punya lapak tuh. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Iya dong, tadi saya lihat tidak fresh, ternyata dia lupa pakai topi mama. Oke, apa ini? Itu apa? Stik naga. Oh, oke, kayak retak 1000 ya? Iya. Nih, kita akan coba lihat lagi semuanya. Ini yang tadi yang pertama saya buat ini apa nih yang ukir ini? Tiger Eye. Tiger Eye, oke. Ringnya alpaka ya. Kita kasih berapa ini? Oke, ukirannya mewah ini ya. Iya, ukirannya yang spesial, makin spesial. Batunya udah spesial, tambah diukir lagi makin spesial dia. Batunya enggak ada tuh. Enggak, jangan. Saya mau buru-buru. Buru-buru. Jangan, enggak saya minum. Ali atuh ngopi dulu lah. Ah, enggak. Saya mau bergeser, jangan, santai aja. Ntar dulu, ini memang tidak ada yang lain apa? Ukirannya apa kayak gitu, cewek cantik atau apa? Aduh, tapi kreatif lah ya. Ini kita masih ada Garut, yang kemarin nanya Garut, salah satu bahan atau batu Garut itu ada di lapaknya beliau. Ini galian lama ya. Kita kasih berapa ini? Harga gope. Motif. Hah, motif? Ada. Gimana? Apa? Apa sih kita cari nih? Lebih ke mana? Kebo atau apa? Kribo ini rambut. Oh iya orangnya. Ini mukanya yang kecil ya? Kecil. Oh iya. Jadi ini yang hadap samping ya? Iya, hadap samping. Nah, dapat, langsung dapat saya tuh mukanya tuh. Tapi memang kalau batu Garut sih dominan memang gambar ya. Jadi jarang tidak menemukan gambar. Oke. Berapa tadi? Ini harga 500. 500.000, teman-teman. Wah, ini juga antik nih. Kayak apa, gambar daun apa-apa ini. Bonsai kelapa. Bonsai ya, betul. Dapat. Tapi bahannya? Bahan Garut. Kita kasih berapa nih? Ini harga 4,5. 4,5 nih. Keistimewaan Garut itu kan batu gambar, makanya dia spesial. Ini juga cakep nih. Terata ya? Ya, terata. Jalasutra. Versi hitamnya ini mah. Berapa ini? Harga 300. 300. Oke. Jalasutra versi hitam. Terus kita juga ada ini bacan sama pancawarna nih. Itu bacan. Doko kembang berarti ya. Kembang. Ya. Ringnya udah perak lah gitu. Wih. Ring udah perak. Kita kasih berapa nih? Harga 8,5 teman-teman. Coba bacan, doko kembang, ringnya udah perak, spesial. Mantap. Terus ini entah batu apa ini? Garut apa apa? Hah? Kita kasih berapa nih? Ini apa? Ring perak? Alpaka. Oh, alpaka. Harga gope. Ini gope ya. Hijaunya cakep ya. Mantap. Gope aja teman-teman. Mantap. Ada apa ini? Kok ada kenditnya? Iya, ada kenditnya. Cubung. Cubung. Iya, ada kenditnya. Wow. Ametis apa ini maksudnya? Ametis. Berapa ini? 300. 300. Ada kendit. Kalau ini krom kalsedon kayaknya nih. Iya, krom kalsedon. Krom kalsedon. Semi cutting, ring titanium. Berapa ini kita kasih? Seharga 2,5. Banyak sekali ini Garut lagi nih. Tuh. Yang nanya Garut kemarin banyak banget ini. Ada referensinya di sini, harganya juga murah-murah. Ada video di bulan. Belum digencengin.
Terus apa lagi nih ya? Ini enggak tanpa ukir nih. Cat eye. Alpaka super ringnya. Kita kasih berapa nih? Sudah harga 2,5. 2,5. Dia cat eye apa ini mirip ya? Ini meteor. Ini jarang ada nih batu meteor nih. Kita kasih berapa? Harga 300. 300. Rp300.000 aja meteor ring titanium ya. Titanium bray. Ini Aceh apa apa? Aceh ya. Alpaka. Cakep juga. Berapa duit? Harga 400. Lumayan gede ya. Clean udah. Ada rambut cendana golden. Tuh, golden kelihatan. Ini berapa? Harga 5,5. Iya, lumayan gede ini. Titanium ya? Tidak kaleng-kaleng, bray. Ada red garnet. Titanium juga. Kita kasih berapa nih? 3,4. Ring titanium, red garnet. Ini motif lagi nih, gambar. Banyak sekali batu-batu gambar nih. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung screenshot ya. Karena di sini akan ada nomornya. Jadi tinggal WhatsApp aja ke nomornya. Jadi di screenshot gambarnya. Setelah itu WA gambarnya yang mana yang teman-teman mau, nanti akan dibantu. Kita terima kirim-kirim kan ya? Bisa banget kita kirim. Bisa banget coba tuh. Kirim-kirim, kita layani pokoknya mah. Skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim. Ini Suji pandan mic apa serat micin. Berapa ini? Harga 400. 400. Kalau ini lain lagi nih serat apa namanya ini? Kembang kol. Iya, kembang kol ya. Ini berapa? 400. Kembang kolnya nih. Jadi ada micin, ada kembang kol. Nah, kalau ini cakep nih. Kecubung karang kayaknya. Dia ada itu di dalamnya. Titanium ya ringnya. Ini ada lagi yang bening-bening. Ini apa, spiritus apa anggur? Ini sunstone itu. Oh, sunstone. Sunstone ini juga nih sama nih. Nah ini, ini dia alpaka ya? Iya. Alpaka. Giok merah. Cakep nih gioknya nih. Ini pas banget lagi kena matahari nih. Kayak red baron ya? Iya. Berapa ini? Harga 400. 400.000 saja. Ini kecubung lagi nih, banyak kecubung nih. Nilam ya apa? Itu garnesar. Garnesar. Berapa nih? Di harga gop. Garnesar ya. Ini giok lagi nih, giok. Burma, ini ada lagi nih, Burma lagi nih itu. Warnanya beda-beda. Oke, teman-teman tinggal screenshot, kita ke kotak berikutnya. Ini di sini juga ada. Gede-gede ada. Ini Garut ya? Ini Garut. Ini apa nih? Serpentin. Serpentin. Lumut apa-apa tuh. Oh, ini pandan nih. Pandan lumut. Pandan lumut. Oke, ini pandan oli. Lumut juga nih. Lumut juga. Berapaan? Harga 400. Tuh, lumut yang nyari pandan tuh banyak juga di sini nih. Ini masih Aceh ya? Itu Aceh, Sungai Dareh. Ya. Sungai Darehnya. Ini solarnya biasa. Ini apa Garut? Garut gede nih berapa nih?
harga 700. 700 cuma, coba tuh. Gede-gede ini ada 3. Ini juga nih Garut ya? Garut. Nomor klasik. Iya, benar ya, kalian lama semua ya. Ini ada pandan, nih pandan masih ada satu nih, nyari pandan, ini juga ada yang halus seratnya. Ini obi, ini combong, tapi pandan ini combong nih. Combong pandan. Harganya beda-beda. Oke, untuk sahabat Daeng ya, itu tadi hasil review saya di lapak beliau. Nanti kita bikin part lagi yang berikutnya. Kang, kalau dari koleksi yang kita ini update hari ini, nomor yang bisa dihubungin berapa nih? Kalau saya 085. 085. 275. Iya. 14. 14. 3955. 3955 ya, bisa telepon atau WA ya, ya dengan Kang Uus. Intinya kita terima kirim-kirim ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi nomornya Kang Uus, bisa langsung WA karena kita akan bikin part berikutnya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya, update saya di lapaknya Kang Uus, beberapa koleksi dari beliau. Jadi bagi teman-teman yang mau koleksi, langsung aja merapat ke sini. Namun kalaupun jauh, tenang aja, kita bisa kirim-kirim. Bebas, insya Allah amanah. Sampai ketemu lagi di video ini. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing di sini.